sih yang sudah mengerjakan poster, mencoba mengerjakan poster itu ada 9. Kalian sudah ngecek video pembuatan poster kemarin belum? Anu, saya pengen kalian aktif ya. Maksudnya kalau anu klik mic-nya jawab, klik mic-nya jawab gitu kan. Ya kan. Terus diniati kuliah meskipun masih ngantuk kan. Kalau kalian tetap ngantuk kan sama aja, cuma badannya doang yang duduk tapi brainnya tetap tidur. Sayang kan, gitu, udah duduk di sini udah apa kuota. Pertanyaannya yang pertama, yang sudah ngerjakan poster, kalian kan kemarin saya kasih panduan panduan tentang membuat poster. Kerasa nggak kalau kalian bagian mana yang masih belum sempurna atau justru kalian tidak tidak bisa memahami videonya? Halo? Apa saya nggak dengar suara kalian ya? Apa laptop saya rusak ini? Siapa yang udah ngerjakan poster di sini? Dengar bu, dengar. Oke, Saya siapa yang... sudah. Terus Eri, kamu udah ngerjakan, kemudian setelah kamu melihat panduan poster, kerasa kerasa ada yang belum sempurna? Kalau saya sendiri, poster saya memang kerasa kayak kurang sempurna, cuman yang mungkin yang kalau dijelaskan langsung sama Beko. Kalau sekarang kan mungkin enak tanya jawabnya gitu. Betul. Jadi gini, itu kalau kalau di dalam pembelajaran yang zaman sekarang itu namanya self assessment. Jadi kamu evaluasi diri dulu. Kamu udah ngerjain gitu ya. Terus tadi kamu tahu ada yang belum benar nih. Nah, kemudian pertanyaan. Nah, itu tuh udah pembelajaran yang tahap berikutnya. Jadi kamu udah ngerjain, ngaplikasikan, kemudian kamu lihat panduannya, masih ada yang salah. Tapi gimana ya benerinnya? Nah, siapa lagi yang seperti Eri? Yang sudah ngerjain terus kerasa, oh punya aku salah nih. Oh punya aku udah bener nih. Siapa lagi? Ulin? Ulin Bu. Ulin udah ngerjakan, terus kemudian setelah melihat panduan, kamu merasa udah bener atau masih banyak yang salah? Belum Bu, masih ada beberapa yang kurang. Banyak Bu, banyak yang kurang. Oke, bagus, bagus. Kemudian siapa lagi selain Ulin? Eri, Asari? Saya Bu. Ilham, oke gimana kamu Ilham? Belum merasa benar, masih banyak salahnya. Oke, kalau masih banyak salah, kamu kan pengen didiskusikan ya. Jadi bukan sebenarnya bukan di ini, bukan dibenerin gitu ya. Tapi bagaimana dibimbing untuk mengembangkan karyamu. Jadi misalnya nih saya benerin, itu sebetulnya bukan terus kalau kamu ngerjakan punya saya itu menjadi kamu yang paling bagus. Tapi kalau kamu saya beri penjelasan, kemudian kamu membuat sesuatu yang berbeda lagi, nah itu memang memang apa ya, memang peluangmu untuk menjadi lebih bagus dalam hal-hal yang memang kamu dan saya tidak menduga. Oke, saya ini lagi ya, saya share kemarin pembimbingan saya apa materi saya untuk membuat poster. Kalian boleh bertanya, tekan hanya 4 slide yang masih lambat atau 3 atau 4 gitu. Saya share. Yang tadi sudah mengaku kayaknya saya salah nih, kemudian gimana ya, gimana betulnya gitu ya. Saya bilang lagi tadi ya, nggak ada yang betul, nggak ada yang paling betul. Maksudnya ide saya, bimbingan saya itu membuat kamu nanti membuat karyamu menjadi lebih baik. Jadi kamu boleh bertanya saat saya ini, siapapun boleh ini, boleh angkat. Nggak usah angkat tangan, kamu buka mikrofon. Karena saya suka nggak lihat, boleh lihat aja. Kamu suka, permisi, saya mau tanya gitu ya. Sudah boleh absen sekarang. Slide saya bisa terlihat. Sudah terlihat Bu. Saya tidak mau membuat tapi dia langsung play.
saya yang nggak tahu cara kerja. Kita mau play untuk kamu, kita mau ini untuk kamu, kita beri waktu play. Ya, untuk siapapun kalau pengen nyeletuk, nyeletuk ya, pengen anu menjadi biar kita nyaman gitu. Sayangnya kamu belum sarapan, jadi mungkin kalau mau nyeletuk mikirnya agak lemot. Tapi latihlah, latih kalian masih muda gitu ya. Mungkin kalau belum makan jam segini mah biasa. Puasa. Ini kelihatan ya? Terlihat Bu. Jadi gini, jadi dalam pembuatan poster 1, 2, 3, 4 itu pertama A itu ya. Itu milih kasus dulu. Cari di diktat ya. Jadi diktat itu kan ada periode 4 tuh yang materi tentang pembahasan klasik, materi tentang pembahasan Yunani, materi pembahasan Romawi gitu kan. Nah, kemudian di setiap bab itu kamu lihat gambarnya gitu ya, kemudian kamu pilih gitu kan. Pilih kemudian cara misalnya milihnya 3 ya, ini sama ini sama ini karena baru lihat gambar. Kemudian ini dicek di YouTube. Cek di YouTube tuh kayak ini. Kayak kamu dengerin cerita orang-orang yang udah pernah ke sana gitu ya. Terus saya sayang tuh video saya nggak upload di YouTube dulu. Terus kemudian setelah itu setelah kamu cari di YouTube dari 2 atau 3. Bu Santi. Yes. Suaranya kurang keras, Bu. Oke, ketutupannya. Di belakang kerudung. Ini mic-nya ketutupan. Testing udah terdengar lebih jelas nggak ya? Sudah, Bu. Sudah terdengar ya. Lebih jelas. Jadi untuk pembuatan poster 1, 2, 3, 4 ini, pertama, pilih dulu kasus 2 atau 3 lah. Cara milihnya gimana? Buka diktat gitu ya, di bab 1 tentang apa itu dasar-dasar arsitektur klasik gitu kan. Nah, di bab itu belum harus tahu ini khasnya Yunani, ini khasnya Romawi itu belum harus dipecah gitu ya. Jadi kamu pokoknya tahu ciri-cirinya gitu. Kemudian di bab itu ada ratusan contoh bangunan yang ada di situ di penjelasan itu. Nah, kamu pilih salah dua atau salah tiga gitu. Kemudian cari di kamu pilih ya, kayaknya kamu baru lihat depannya atau baru lihat apanya gitu ya, kamu pilih di YouTube. Kamu pilih, kemudian kamu cek di YouTube. Jadi kalau kamu dicek di YouTube itu kayaknya kamu bertanya kepada orang yang pernah ke sana. Kan video-video di YouTube itu kan orang yang pernah ke sana. Jadi kamu bertanya kepada orang yang pernah ke sana. Kemudian setelah kamu melihat gitu ya cerita-cerita orang yang pernah ke sana secara visual, kamu jadi apa ya, punya gambaran lebih dalam lebih mengenal. Kemudian sortir misalnya jadi satu gitu ya. Nah, satu itu mulai kamu ini B, kamu dalam saya pilih ini. Setelah tiga kasus saya cari di videonya di YouTube, saya sudah bertanya-tanya pada orang yang pernah ke sana melalui YouTube. Pilih salah satu, kemudian kamu gantian bertanya kepada pakar-pakarnya. Itu caranya adalah kamu cari di Google gitu ya. Nah, jadi gitu kan, nanti ketemu kan website-website yang bicara tentang itu sama aja kamu tanya orang. Sama orang yang lebih pintar, karena di dalam website itu biasanya website. Khusus kalau ketemunya bahasa Inggris, kamu terjemahkan website-nya gitu ya, pakai Google Translate langsung. Bisa toh, udah. Kalian sudah bisa kan cara menerjemahkan seluruh website dalam bahasa Inggris atau bahasa manapun ke dalam bahasa Indonesia? Sudah tahu caranya belum? Translate. Belum. Belum, Bu. Oke. Okay. Misalnya, jika kamu mencari informasi itu, gitu ya. Terus ini di website-nya. Ya.
pakai bahasa Inggris. Terus punya dia. Terus kamu pengen terjemahin pakai ini juga. Terus akhirnya kamu tiba. Kelihatan kan ya? Kelihatan. Karena saya kelihatan. Masih bisa jelas ya? Terus ini yang mau kamu terjemahin itu kopi semuanya. Kopi semua. Oke, kebalik ya. Terus kamu kopi semua. Atau ini enggak pakai ini gitu. Nah, ini di paste semua satu link tadi. Semua dia film untuk edition. It's, I have a problem. Di sini tuh satu website itu Karena ada terjemahan otomatisnya ya, Bu ya? Iya, selama ini itu kalau semua saya ini, oh nanti ada di publik. Semua saya, satu link ini saya masukkan, dia tuh menerjemahnya itu seluruh link. Oh nanti saya tak carikan lagi ini. Saya tak carikan. Saya carikan lagi ini. How to translate. Oh, di laptopku di samping bintang itu ada ini Bu, terjemahkan dari Inggris ke Indonesia gitu. Ini toh? Oh ini? Bukan, di samping yang bintang ini kan ada link, terus ujungnya ada bintang. Ini? Yang ini Bu, yang ini ada gambar home ini. Gambar link itu loh Bu, tulisan link di atas. Nah, link di atas ini ujungnya kan bintang. Nah, kalau punya aku sampingnya tuh ada kayak ada tulisan lagi. Coba. Gantian kamu share. Aduh. Nah, kan gini kan enak. Kamu, saya ngajarin kamu, kamu ngajarin saya. Puas nggak rasanya? Kelas ini tuh jadi milik kelas kita bersama. Gitu. Ayo, gantian share. Sudah kelihatan, Bu? Ini, Bu. Yang ujung ini. Belum keluar, ya? Udah keluar toh? Nah ini ada Inggris Indonesia. Oh my god, iya ding, kan settingan saya kan Inggris. Nah, suka lah, kamu udah bisa pokoknya ceritanya ya. Yang lain masih, kalau ini siapa tuh? Ini siapa tadi? Di namamu siapa tuh? Aku nggak. Fitra Isa. Oke,
Teman-teman yang lain sudah bisa belum? Kalau saya nggak bisa, berarti settingan saya. Tapi Isa sudah bisa melakukan. Yang lain paham nggak? Cara ngeluarin translate-nya gimana? Sa, cerita Sa. Saya mau pilih corone, Sa. Itu Aziz, Bu. Bukan Petra, Bu. Aziz. Tunjukin dari depan, Aziz. Settingannya udah gitu, Bu. Enggak, tunjukin caranya. Kok caranya... Mulai linknya tadi, kamu ikutin, terus gimana ceritanya. Esa Bu tadi. Aziz. Kamu mulai dari depan, kamu menemukan websitenya. Punya aku otomatis, Bu. Iya. Tutuh, no. Cari website lagi baru. Coba, cari website lagi baru. Terus kemudian terjemahin. Udah kelihatan, Bu? Udah kelihatan. Kelihatan. Aduh. Terus ambil yang bawah. Ya, belum. Lagi bawah. Ini. Ya. Nah, ini otomatis muncul bukunya aku. Oh ya, kalau otomatis muncul ini namanya add-on. Jadi, sis keluar dari bukan keluar, maksudnya masuk tab baru. Tab baru, Google Translate Add-on, plus, ya itu plusnya klik. Ya benar itu, benar ini mau benar-benar dikit loh. Plus halaman klik. Ini tidak dapat diterjemahkan. Nah, udah. Udah, jadi gini, ini untuk seperti Aziz ini namanya Add-on Google Translate. Jadi, otomatis itu bisa muncul. Di sini nih salahnya fitur lainnya. Nah, cara mencari fitur lainnya coba ekstensi ini ya, Bu, yang. Ya. Ini nih. Lihat nah, ini kamu cek. Nah, ya. Jadi anak teman-teman harus mencari sini dulu, Jis. Pakai yang ini dulu, Jis. Di close ini, Bu. Enggak, ini plus baru, tab baru. Loh, tanganku kelihatan porak toh? Lingkaran merah. Enggak kelihatan memang. Ada bolpen lingkaran merah kelihatan enggak? Baru kelihatan. Terus, kamu googling di sini ya, googling ya, apps on extension Google Translate. Add-on. Itu ada Google Translate. Tuh, klik yang bawah tuh. Nah, ini kan Google Translate di Chrome Web Store. Nanti keluarnya sama seperti ekstensi yang ini. Ya, itu. Klik coba. Ini buat teman-teman yang belum ya. Ini kan buat teman-teman yang belum. Nah, ini muncul. Nah, iya. Jadi buat teman-teman yang belum, nih, tambahkan ke Chrome. Ada macam-macam sih cara nambahinnya, gitu. Tuh. Bawah. Nih, tambahkan ke Chrome. Kamu kan udah punya, nggak usah ikut yang nambah yang ini lagi. Kalau yang belum nanti keluarnya tadi macam-macam. Ini punyamu kayaknya yang ini. Nah, jadi teman-teman nanti klik yang ini ya. Sis yang tadi mundur balik. Ya, nah ini kamu klik coba. Ini kayaknya kamu udah punya di sini. Oh, ya. Kok belum ya, whatever ya, pokoknya kemudian yang teman-teman yang lain tambahkan itu di situ supaya tadi muncul di sini nih lingkaran-lingkaran saya kelihatan nggak sih? Kelihatan, Bu. Nah, nanti biar bisa muncul seperti ini. Tambah ilmu lagi ya untuk bekal sampai kalian nanti lulus sarjana, jadi kamu udah nyaman baca bahasa Inggris gitu. Masih ada yang mau tanya nggak? Sudah cukup jelas semua lu? Mesti lagi ngutak-ngutik laptopnya semua nih. Iya, lagi nyari-nyari. Oke, tinggal dulu. Top share, Bu. Hah? Top share. Iya. Kenapa? Ya. Katanya mau ketemu saya, jadi kan kita. Jadi,
kamu mencari data gitu atau bertanya gitu kepada orang yang lebih pintar itu dari websitenya khusus gitu kan, kemudian di apa di Google itu kemudian kamu kumpulin. Nah, kemudian kamu ngumpulkan datanya itu seperti ngumpulin data PA. Jadi cari gambar-gambar, di mana gambar-gambar itu bisa memberikan informasi seperti lagi ngerjakan PA. Cari denahnya, gitu ya. Nah, kalau nyari denah namanya floor plan. Floor plan apa ya bangunannya? Bangunan musuh kok. Siapa di antara kalian yang sudah punya kasus? Halo? Kasus apa bangunannya? Kita coba cari denahnya. Misalnya ini ya. Apa sih? Halo? Itu bagaimana? Denahnya. Kasus. Will. Ya, Aziz aja Bu, Aziz, Aziz. Apa sih? Itu aja Bu yang tadi. Apa? Will Zeus. Nah, ini tempelnya. Jadi kalau kamu mau mencari ini, aku ngetiknya salah WDE mudeng ya, pinter ya. Nah, jadi kalau kamu lagi mau mencari denah, pakai ini. Pakai kata kunci floor plan, kemudian kalau kalau apa namanya apa segala macam memang ini memang apa memang nggak ada kata kunci khusus gitu ya. Contoh kan semua ya tampak semua potongan semua keluar. Ini tampak, nggak tahu kalau potongan ada nggak ya dia. Nah, tapi tentu saja yang paling paling vital itu kan denah ya. Kamu kalau bikin bikin PA itu kan nomor satu kan bagaimana menyusun denah. Jadi kamu harus memahami denahnya. Nah, kemudian kalau kamu sudah memahami denahnya, kamu mulai nganalisis gitu ya, ruangannya apa saja sih dari denahnya itu gitu ya. Terus kemudian dari Google tadi kan ketahuan ya fungsinya apa gitu. Oh, berarti ruangannya ini berarti fungsinya seperti ini gitu kan. Nah, kamu nganalisisnya seperti nganalisis PA ya. Jadi apa namanya di Google Earth, kamu tahu nih bangunan itu orientasinya kemana? Di Google Earth, Google Earth ya. Ini masuk di Google Earth. Kalau Google Earth itu kan, Kediri, pusat, Kediri. Kupunya kok di video itu ada nggak? Aku jalan-jalan ke ini, jalan sampel. Ini videonya nggak ketemu, jadi nanti. Nah, ini kan kamu mulai memperhatikan kan kayak kamu ngerjakan PA itu loh. Berarti dia di sini, kemudian ini jalan besar, segala macam, gitu kan, di-capture ini, kemudian site plan. Kemudian kamu coba cocokin seperti itu, seperti TA, jadi pintu masuknya ada di mana. Kemudian dia, oh ternyata ada gerbang ininya, kemudian ada tempelnya. Gitu. Kamu, kamu mulai, apa, nah di sini seperti TA, kemudian, bisa ini nggak ya, bisa dikunjungi. Rak mahir ya, mungkin sekalian nanti lebih mahir. Terus kemudian kan bisa ambil tampaknya nanti di sini kan. Nah, aku memang di Google. Ya, aku masih ingat karena ini sebetulnya kan sudah kota modern ya. Jadi dia kayak di tengah lapangan gitu, tiang-tiang portal tak gitu.
tambah maju kurang tambah mundur. Nih, lari sana lagi. Kalian bisa nggak biasa melakukan gini nggak? Seringku bisa, bisa. Ah, bisa ya, jadi nggak usah aku yang ngajari ya. Maksudnya, tapi setidaknya kalian tahu bagaimana mendapatkan tampaknya, kemudian sekelilingnya kayak apa, sama seperti mengerjakan PA, gitu ya. PA ini sederhana. Nah, sekarang dibalik nih, kalau biasanya kamu ngerjakan PA, gitu ya, terus dosennya yang tanya, terus mataharinya kemana? Ini kemana? Nah, sekarang kamu yang jadi dosennya. Iki, tempel ini adalah tugas tugas orang-orang di masa lalu yang sekarang kamu coba baca. Baca gitu ya, kamu bertanya dengan gambar itu maksudnya, kenapa pintu masuknya di sini gitu kan? Kenapa di kiri kanan depan belakangnya ada apa gitu kan? Terus kemudian bagaimana bagaimana view-nya orang kalau lewat sini kelihatan apa dan sebagainya. Jadi postermu itu sebetulnya postermu itu adalah PA juga, perancangan arsitektur juga, cuman dia di mata kuliahnya bukan mata kuliah perancangan. Tapi hasilnya kemampuanmu memahami sebuah karya arsitektur, kemudian melakukan apa ya, pemahaman, oh bangunan itu seperti ini, lingkungannya seperti ini, kalau gitu kenapa mereka, bagaimana cara mereka merawat dan sebagainya, seberapa penting bangunan itu sebenarnya, kamu tetap menjadi seorang mahasiswa arsitektur meskipun mata kuliahnya adalah PA2 gitu. Tapi insensinya itu seperti ya seperti mata kuliah perancangan gitu kan. Terus tadi ya. Jadi di sini yang ini A itu milih kasus dari YouTube, ini B itu benar-benar datang ke lokasi. Jadi ini hanya jadi gini, kalau misalnya ngobrol itu lapisan luar kan. Jadi kamu milih lapisan luar, YouTube-nya cuman melihat dari pengalaman orang jalan-jalan di sana, kemudian oh, oke, kalau gitu aku pilih kasus X gitu ya, kemudian ini X sudah kamu ketemu datanya tadi, sudah kita jumlahin, kemudian Google Earth gitu ya, Google Earth itu kamu datang sendiri dan melihat beneran gitu kan, udah kamu katakannya kamu motret dewe kan, mau kamu capture itu kan berarti kamu motret gitu kan, kan sama seperti apa aku tunjukin nanti. Namun dia tampilkan di kasus tadi yang sudah kamu pilih itu. Jadi template-nya kemarin kita seperti ini. Yang namanya template itu hurufnya sama, warnanya sama, ukurannya sama. Tapi susunannya bebas gitu ya. Misalnya nih kamu punya data site plan, punya data apa ini floor plan ya, denah, kamu punya data perspektif gitu kan, kan kalian berkunjung ya, punya data tampak karena kalian zoom kan, datangin tempatnya, kamu capture zoom, ini data-data yang kamu kumpulin disusun di dalam tugas poster itu dalam gabung template-nya ini, datanya ini. Jadi boleh kamu atur sembarang, boleh kamu atur apapun. Nah, masalah pengaturan ini itu menggunakan, kalian sudah lulus mata kuliah estetika bentuk? Sudah. Jadi harusnya kalian tahu, kalau kalian udah lulus mata kuliah ini ya, mata kuliah estetika bentuk, nanti kalian tahu misalnya bentuk bentuk ini, terus nah ada bentuk misalnya ini, terus ini, nah, kalau datamu gini kan, kan kamu sudah tahu harus ngaturnya gimana, orang terus buat jejer ke sebarang gini kan enggak gitu. Bisa nggak sih lebih bagus ngaturnya misalnya tadi oke, ini begini, ini dipindah ke sini. Kok itu melihat ya, oke, bisa nggak ini di. Jadi, nah, kemudian nggak enak terus.
kan kemahiran kamu untuk nata data-datamu, data foto, data apa tuh mungkin tata itu juga perancangan. Kenapa? Kan kamu nanti harus ngatur bangunan A, bangunan B, bangunan C di site plan. Kalau masih sekarang belum belum multi bangunan ya, satu bangunan kan kamu harus ngatur antara ruang tidur, kamar mandi segala macam tuh ngaturnya gimana? Ngaturnya pakai nah, tadi estetika bentuk gitu ya. Misalnya terus gini nih. Misalnya ini ada lagi nih bentuk ini. Salah. Ini. Bentuk. Nah, piye notone? Ya di kotak kate, digeser-geser gitu kan. Ini. Bentuknya beda banget ya. Nah, berarti dia di misalnya kotak kate tapi tadi data tuh tidak cukup gitu ya, harus ditata. Berarti misalnya nih. Ini ya gitu kan. Berarti ininya di ini aja dilengkungin sini gitu kan. Bok kroa terus perorangan. Wah, mahir. Tapi misalnya ini bok kroa. Terus ini di kroa, ini di kroa. Oh iya bagus lah. Kemudian keroaan itu dikasih tulisan apa gitu kan. Nah, ini sebetulnya kemampuanmu ini juga bagian dari tadi kemampuan seorang arsitek gitu kan. Ya whatever lah. Tapi nah ini lagi. Kalau kamu sudah menempatkan ini, tentu saja kamu harus merasakan. Orang langsung akan berfokus di sini dan di sini. Berarti informasi yang ada di sini itu informasi yang penting, yang eye catcher, yang langsung ditangkap orang, dan itu penting. Jadi kalau bagian yang pentingnya ada di sini, kemudian di sini cuma menceritakan, dan demikianlah akhirnya, yo elek. Karena kan ini sudah posisinya sudah ditangkap mata pertama, kemudian informasimu adalah terima kasih, yo, ya jelek kan. Nah, penyelesaian poster. Jadi di dalam poster nanti saya akan mengukur kemampuanmu ini komposisi bentuk, komposisi warna. Terus iki, kalau kita boleh menggunakan warna kuning, biru, hijau, coba tempatin di sini. Tempatin di sini. Satu. Kalau warna ditabrakkan itu ada pengaruhnya apa? Tentu saja kalau warna ditabrakkan itu membuat orang berpikir gitu ya. Kenapa sih ditabrakin? Tapi kalau kamu tidak ingin membuat orang berpikir, warnanya diserasikan satu sama lain. Semua warna-warna yang ada di sini tidak harus dipakai semua. Tapi kamu tahu pada hurufnya putih, kalau kayak gini ya, berarti mungkin dasar yang di sininya hitam dan sebagainya, mainkan komposisi ini. Kenapa? Karena gini loh, kalau kamu bangun bangunan, itu kan kamu bebas mendesain, gitu ya, bebas menciptakan keindahan. Tapi kalau sekelilingmu itu sudah apa ya, sudah jadi, sudah dikenal orang sebagai sesuatu yang khas, ya kamu jangan apa namanya ya, jangan terus membuat orang jadi membuat desainmu itu nggak sama. Jadi gini, ini template, semua boleh bebas menyusun. Tapi jangan sampai nanti template yang bebas itu membuat kamu kelihatan bukan dari grup TPA 2 semester tahun ini. Kamu bikin, kan ibu bilang boleh ya, terus kemudian kamu bikin hitam semua itu kakak kelas juga udah ada angkatan yang mana. Jadi nanti kelompokmu itu sebagai arsitek ya, melihat postermu aja udah kelihatan, oh ini punya kakak kelas tahun sekian. Nah, itu juga bagian dari kemampuan kamu untuk menampilkan ciri-ciri yang bisa dikenali sebagai sama, tapi tidak sama. Angel toh? Yo, makanya kamu nanti dibayar mahal kalau jadi arsitek, karena kamu nggak gampang. Gitu. Nah, ini pengerjaan tugas. Sampai sini yang masih bingung siapa? Eri dan yang lain yang sudah ngerjakan cukup jelas? Bu, review-review, Bu. Review papernya? Bukan, Bu, yang kemarin sudah ngumpulkan, Bu. Iya, review anu ya. Mau review atau mau nonton foto? Review, Bu. Bentar. Yang sudah berarti, bentar. Yang sudah dan ada di sini siapa? Ulin, Eri? Sama izin tanya Bu, nah, kalau misal itu nanti ada revisi poster juga, pasti ada. Oh
Iya, jadi postermu itu kalau dikirim ke saya. Jadi ini kan masih prosesnya masih ini ya, masih apa namanya? Itu biarin aja. Nanti kalau udah di ACC lagi masukin. Jadi ini masih proses. Kamu boleh kirim ke saya. Makanya kemarin belum tak belum apa karena waktu siapa salah satu kirim ke saya itu ah gitu kan. Ah gitu. Menurut saya hancur nih. Kalau saya nggak mau ngoreksi itu karena saya menghemat waktu saya gitu ya. Saya jelasin dulu. Nah, nanti kalau yang sudah proses bisa di ini kirim ke saya itu ke kemarinnya ke saya. Saya kasih stempel, nanti ada stempel ACC. Dan kalau stempel ACC itu harus lewat HP. Kenapa? Karena stempel saya digital ada di HP. Jadi saya sudah kirim Bu, tapi belum dikoreksi gitu ya di sini. Memang saya nggak bisa ngoreksi di sistem gitu ya. Kamu harus kirim ke saya dalam bentuk JPEG atau PDF ke ini ke HP karena tanda tangan digital, stempel digital, stempel ACC saya ada di HP. Gitu. Oke, okay, itu ya. Jadi tadi yang harus saya ikut tiga toh yang hari ini hadir Ulin, Eri dan siapa lagi tadi? Ajis. Halo. Halo. Eh benar, saya tak koreksi tiga loh. Aku nggak mau ngoreksi kalau yang orangnya nggak ada loh, sio-sio. Kalau you know me lah ya, waktu itu harus digunakan efisien. Kalau yang nggak butuh dikoreksi, ngapain juga dikoreksi? Coba Ulin, Eri. Maaf Bu, mau tanya Bu. Ngumpulinnya itu di mana ya Bu? Ngumpulin di Google Classroom. Kamu udah ikut Google Classroom belum? Sudah Bu. Maksudnya kan yang tulisan poster kemana? Kan ada tulisan poster. Nah, yang sudah ngumpul tapi belum nanti setelah saya tahu penjelasan saya ini kan kalian kerja dulu baru saya jelasin. Jadi pasti kebanyakan merasa belum betul gitu ya. Nah, setelah saya penjelasan saya ini asistensikan dulu ke saya sampai dapat stempel baru diupload lagi. Jadi yang sudah ada dua. Jadi gampang banget saya akan tahu ada dua poster, satu poster yang masih kemarin tugas dikasih tugas dikerjakan kemudian poster berikutnya. Jangan khawatir yang dua juga ada nilainya lebih daripada yang cuma satu. Oke, yang lain? Bu, itu mengumpulinnya itu link ya, Bu ya? Link Canva ya? Kamu kuliah saya berapa kali sih, Nur Fadin? Kuliah terus, Bu. Kemarin libur tapi. Iya, link itu supaya nanti bisa diedit. Tapi yang dikumpulin adalah gambar. Mas kamu nggak lihat software itu saya tunjukin ya? Kalau mau download itu bayar Bu. Nulis apa bayar? Hah? Sudah. Ini download Canva? Maksud download iya, apa? Bu. Oke tunjukin maksudnya ke saya. Download gambarnya gitu loh Bu. Ya pilih yang nggak bayar. Di Canva kan? Iya Bu. Enggak, coba tunjukin ke saya deh. Ya kamu jangan pilih gambar yang Canva, kan sudah ada di template. Template yang saya berikan kan tinggal di kotak kartu diisi gambarmu yang ambil data dari Google. Coba tunjukin ke saya. Siapa tadi yang harus bayar? Tak, lihat. Saya Bu, saya. Benar Bu, tak share screen. Nah gini dong kuliah tuh saling diskusi, ada yang kesulitan apa kan seger kitanya gitu ya. Kayaknya yang sudah paham jadi nggak paham gitu loh gara-gara kuliahnya cuma diem. Kelihatan Bu. Loh, kok pakai HP? Oke. Okay. Iya Bu. Itu nggak sesuai template ya? Kamu tidak sesuai template. Tahu nggak? Tahu nggak kesalahannya? Kamu tidak sesuai template, jadi template-nya itu mungkin mungkin ada bagian-bagian yang memang harus bayar. Coba lihat mana yang harus dibayar. Pas disimpan gambar itu, Bu. Simpan gambar. Mana bayar? Terus klik bagikan. Gak bayar kan? Kemarin bayar ya Bu, sebentar.
bayar 32.000 kayaknya, Bu. Oke, belum kamu bayar toh? Atau jangan-jangan kamu udah terbayar tuh? Udah bayar belum? Loh, iya, Bu, bisa, Bu. Makanya saya juga heran kenapa juga harus bayar. Tapi yang lebih ini lagi, lebih gampang lagi gitu ya. Tentu saja tadi pakai template saya. Jadi tadi kamu ngerjakan salah loh, pakai template saya. Kemudian gunakan template itu gitu loh. Jadi geserin, buangin gitu ya. Oke. Okay. Ribet dah. Misalnya, dikirim ke GC atau enggak, Bu, ini, Bu? Dimasukin ke GC juga. Tapi ya udah masukin aja, kan kamu udah buat tapi salah gitu ya. Semua juga salah. Oke. Okay. Baik, Bu. Jadi enggak. Nah, jangan lupa ya diganti nama ya. Jadi diganti nama aja. Ini namanya adalah status namamu gitu ya, setelah kamu itu. Enggak. Jadi misalnya ini template-nya kan ini ya yang disuruh ya. Terus nah, kalau kamu mau nulis, ambil hurufnya dari sini kan, tap gitu ya, di copy. Nah, lalu tulis ketika sehingga apa? Sehingga hurufnya sama, kemudian ya kalau warna-warna nanti tinggal ditambahin kan. Tapi huruf dan warna dasarnya satu. Hitam warna dasar, alternatif warna dasar, warna background lain lagi adalah yang kecil-kecil ya, sub. Jadi warna dasar utamanya hitam, warna dasar subnya bagiannya ada 1, 2, 3 warna. Nah itu yang bisa kamu main-mainkan. Gitu kan. Jadi, oh, berarti itu kan untuk Bu, kayak apa, template-nya itu dipindahin, kayak diambil-ambil yang hurufnya. Iya, jadi yang namanya template itu kalau versi desainer gitu ya, namanya board mood. Board mood itu tadi bisa dikenali kesamaannya. Jadi sebetulnya nih kalau dalam perusahaan-perusahaan industri gitu kan proyeknya banyak ya. Tapi meskipun proyeknya banyak itu kan saat diiklankan itu kan harus ketahuan kalau itu satu brand. Nah, sehingga tadi ada ketentuan board mood, keseragaman yang sama. Nah, kemudian si masing-masing desainer boleh melakukan apapun. Nah, setiap tahun pasti ada board mood yang saya tetapkan ini gitu kan. Supaya apa, nanti tidak dijenreng kafe poster sekian puluh orang itu kelihatan kalau dia satu angkatan gitu. Cukup jelas? Oh, saya kira okay. Itu jadi kemarin saya ngeditnya di template-nya background edit. Tahu lah Ari using template-nya. Ya, jadi kamu setiap begitu kamu menggunakan user template, ganti nama. Nah, kalau udah diganti nama kan milikmu. Ora iso tak edit, nek kowe ora ganti nama, yo aku ngedit, kowe ngedit ya berantakan gitu loh. Makanya harus ganti nama. Sehingga kalau udah ganti nama, saya tahu itu milikmu, enggak saya otak-atik lagi. Gitu. Ada? Nah, kalau kamu ganti nama, link-nya pasti berubah. Nah, itu link itu dimasukkan ke absen. Gitu. Sudah cukup jelas belum? Saya sudah ngirim, Bu. Ada mahasiswa mangkir dua tahun. Bu, izin sebentar boleh tidak, Bu? Boleh. Mau BAP. Siapa? Eri atau si Ulin? Eri. Oke, okay, Ulin dulu. Takutnya ditanyain, okay. Tapi pasti kamar mandi. Oke. Kalau gitu tanganmu si Ulin dulu deh ya. Yang tak review. Pokoknya kalau aku mau nge-review anaknya ada nggak gitu. Kalau nggak ada anaknya tak loncat. Halo, Bu. Yuk. Apa? Kan saya kan salah template, Bu. Saya belum pakai yang dari Bu Santi. Itu nanti setelah
saya perbaiki ngirimnya di room sama ini ditambahkan atau gimana, Bu? Yang sekarang sudah dibikin, masukin dulu di situ. Jadi nggak sia-sia, saya akan menghargai apa yang sudah kamu kerjakan. Terus setelah template itu semua terakhir perkuliahan ini ya. Perkuliahan ini kamu masukin semua yang sudah kamu kerjakan di Google Classroom gitu ya. Setelah perkuliahan ini nggak ada lagi yang upload gitu ya. Karena semua sudah fokus mengerjakan sesuai dengan arahan. Dan ini langsung dimasukin di grup ya. Saya asistensi di grup. Soalnya kadang-kadang gini, kalau japri berjapri, aduh banyak banget nanti keloncatan gitu ya. Lagian kan nggak semua nama saya ini, nggak semua nama saya save kan. Jadi kalau ada yang tanpa nama, kemudian sudah japri, kemudian saya lagi nyetir mobil, saya buka, kemudian saya nyetir sampai rumah, saya udah nggak ingat lagi siapa tadi. Jadi di anu aja ya, di grup gitu ya, di share di grup. Kenapa? Karena WhatsApp, yang di grup WhatsApp. Nah, kemudian harus di WhatsApp karena tadi saya bilang stempel ACC saya itu ada di HP. Jadi kamu asistensinya pakai. Cuman selama ini yang asistensi japri, kasihan itu bisa tertunda-tunda karena saya nggak ingat tadi siapa yang japri karena saya nggak simpan namanya. Jadi semua di grup aja, mau di grup. Terus kemudian saling ngingetin dan mungkin jadi kalian yang belum ngerjakan jadi terkompor kan, temennya udah asistensi, temennya udah dapat ini, udah dapat ACC, udah dapat tempel ACC gitu. Langsung di grup aja ya. Terus apa lagi? Siapa lagi yang mau bertanya sebelum saya review? Ini punyanya Ulen dulu aja ya. Ini punya Ulen dulu ya. Ya, Bu. Yang nyimpannya di sini. Poster 1. Jadi nanti ada yang 2. 9 orang ini bisa 2. Gitu. Ulen mana? Bimbingan untuk Ulen didengarkan oleh yang lain juga ya. Jadi kalian udah gak berubah salah. Ulen, dicatat semuanya ya, namanya yang buat mana. Ya, gitu. Jangan lupa nama, gitu ya. Terus kemudian logo ya, logonya kampus. Bu, pelan-pelan Bu, masih ditulis Bu. Kan bisa nonton rekaman. Oh iya. Okay. Ya, nggak apa-apa. Kok boleh kok ngomong kayak gitu tuh boleh. Kalau saya nanggepi juga boleh kan gitu. Logo ya, logo universitas masukin. Kemudian tadi nah Ulen dan lain-lain anggap saja ini. Ini coba kamu ini di mana dia apa namanya? Sudut mana ini foto diambil gitu ya. Jadi misalnya ini kamu kasih kode A atau 1 gitu ya, A gitu. Nah, dia diambil di sudut mana gitu ya. Jadi kamu tahu. Nah, terus kemudian ini setting ya. Udah. Jadi kalau PA itu kan ada 2 ya, side plan yang memang pada bagian atas. Ini setting berarti ada atapnya. Ini setting apa denah? Jadi nanti kalau denah itu kamu menganalisisnya kayak PA, pintu masuknya dari mana. Terus kemudian gitu kan, kemudian misalnya sebetulnya kan di denah itu kan ada ini ya, kamu bisa nganalisis ya, public, kemudian private. Gitu. Jadi nanti meskipun ruangnya terbuka, biasanya mereka punya ada level gitu ya, ketinggian yang berbeda dan sebagainya. Jadi kamu ngerjakannya persis PA. Jadi ini perspektif gitu ya, perspektifnya dari mana, perspektifnya kemudian. Ya kamu lengkapi dari tampak depan belakang gitu ya Ulen ya. Terus kayak tadi datang ke Google Earth gitu. Terus kemudian kamu nganalisis lingkungannya. Oke. Nah ini
gitu semua bertambah. Nah, Lin, ini golek Lin. Ini misalnya kamu kasih nomor ini ya, nomor ABC kecil gitu ya. Nah, ini ABC kecil itu cari di baik di fokus lah misalnya gambarnya ditempelkan ya. Di gambar ya Bu berarti. Iya. Itu kan jadi ada kamu, nomornya nanti tempelkan. Yes. Jadi kamu tahu penjelasanmu ini menunjukkan bahwa loh ini kok perbedaan arsitektur Yunani Romawi itu maksudnya pada bangunanmu itu sudah jelas dia Yunani apa Romawi gitu loh. Jadi ini jelas ya arsitek ini bangunan ini itu termasuk apa termasuk yang ini atau yang ini itu dijelasin di sini gitu ya. Ini loh bentuknya gitu. Jadi materi ini kamu syah, kamu sudah dianggap paham, kamu sudah dianggap apa ya lulus satu materi itu pada saat kamu sudah tahu perbedaannya dan kamu sudah menerapkan di salah satu bangunan, ini loh perbedaannya gitu. Oke, cukup jelas. Nah, kalau saya sekarang jadi mikir atau sebetulnya kan nanti tugasnya juga ada presentasi ya, ada apa. Itu sebetulnya kamu sudah bikin nganu loh, bisa bikin PowerPoint loh. Bagian-bagian yang ini misalnya ini kemudian fotonya ada di mana itu bisa langsung dimasukin di sini. Misalnya kamu mau bikin PowerPoint gitu ya. Buat presentasi itu udah bisa. Jadi 4 bagian itu yang kamu bikin di poster gitu ya. Kalian ada yang nyoba ini enggak ya PowerPoint online? Ini enak banget ya dulu awal di orang ini. Belum pernah. Coba deh. Enak banget loh diwangi langsung ditata ke. Misalnya tadi ya gambarnya Ulin tadi Temple of Zeus tinggal dikasih gini. Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Misalnya kamu ini, misalnya kamu ambil gitu ya. Dia wangi itu loh, kanan yang lihat. Nah, menurut saya sekarang lebih gampang gini aja. Jadi, kamu bikin PowerPoint gitu ya, Temple of Zeus. Nanti kamu bikin aja PowerPoint yang online. Masuk di Microsoft gitu kan. Nah, kemudian kamu pilih misalnya ini ya, Temple of Zeus. Nah, terus ini slide gitu ya. Nah, data-data yang kamu ambil dari Google yang berupa gambarnya si Ulin tadi. Gambar ini nih, Ulin. Simpen aja di sini dulu, plek di sini dulu, gitu kan? Tek. Nah, pas bikin poster di copy paste atau poster, pas nanti bikin PowerPoint, ini langsung bawa kasih keterangan-keterangan tadi, keteranganmu ini. Paham nggak maksud saya? Ya? Paham Bu. Nah, yang lain juga paham ya, mudah-mudahan ya. Nah, nanti kalau ini sudah jadi, postermu jadi, ininya juga sudah terkumpul, terus kemudian disuruh presentasi, itu tinggal di ini, di slideshow. Terus kemudian kamu rekam gitu ya. Kalau ini dia harus online. Tapi kalau kamu sudah punya ini online, otomatis offline-mu itu juga ini. Juga apa namanya? Sudah ada ini ya. Hari ini kan juga gitu ya. Harus enggak sih gitu. Tak kasih nama misalnya TPA. Nah, ini biasanya di sini juga ada nih, ini offline-nya. Offline-nya sudah otomatis ada. Ini offline-nya disimpan di laptop ya. Tapi offline-nya kan terhubung dengan apa? Akunmu yang online gitu kan. Nah, ini itu bisa direcord. Jadi kalau kamu mau presentasi tuh tinggal gini, slideshow terus record. Kamu tinggal jelasin nanti. Nah, ini nih. Kamu bisa record tuh mukamu ada di sini. Atau kamu nggak mau pakai muka itu bisa di sini. Disimpenin dulu aja kayak gini. Pas waktunya nanti harus presentasi dan supaya kamu udah siap, datanya udah ceplok-ceplok, ketikan yang ada di Canva itu udah tinggal diceplok-ceplok di sini. Kecepatan enggak ya ngomongnya ya? Halo? Apakah saya terlalu cepat? Maksudnya bisa 2 kali kerja ya, Bu? 1 kali kerja 2 hasil. Ya, 2 hasil tapi kerja 1 kali, ya kan? Nanti ujiannya bisa ini, bisa ujian apa namanya, kalau ujian tertulisnya sudah lolos, ya udah. Kalau ujian tertulisnya nggak lolos, ujian presentasi. Presentasi gitu, pengen lagi deh.
Yang lain, halo. Ezra masih juga sama dia. Halo, Bu. Yes. Bu, itu PowerPoint-nya ya kalau yang krek-krekan, yang bajakan gitu, bisa kayak gitu, Bu? Ah, saya nggak tahu, tapi itu kan PowerPoint 2019 sampai 2020 ya. Sebetulnya di Shopee itu yang nggak krek-krekan itu cuma 50 ribuan. Beneran, saya sering belikan. Jadi kalau mahasiswa saya bimbingan tugas akhir, jadi gini. Misalnya ini ya, share ini ya. Itu mahasiswa saya tugas akhir misalnya ngerjakan ini ya, Word gitu. Kalau yang ini yang 2019 itu saya dia bisa share. Nah, share ini di dalam ini ya, di dalam OneDrive, sehingga kalau dia share ke saya bisa ngedit, dia juga bisa ngedit gitu loh. Jadi dia nggak usah kirim ke saya filenya. Setiap kali dia ngerjakan, saya bisa ngeliat klik-klik-klik-klik. Saya ngerjakan, dia bisa ngeliat. Nah, khusus mahasiswa-mahasiswa bimbingan saya, karena saya mengeditnya langsung, biasanya tak belikan ini, tak belikan apa namanya, tak belikan di Shopee, itu murah kok. Paling 50 ribu. Jadi PowerPoint 2019 atau 2020 ya. Sebentar ini 2019 atau 2020 sih PowerPoint itu. Kalian biasa nggak sih belanja di Shopee gitu? Shopee Tokopedia? Biasa, Bu. Tapi kayaknya kalau Shopee di internet gini, dia nggak Office 2019 pada 2020 itu kan? Oh, Office-nya 365. 365 aja yang murah yang untuk orang sekolah. Kayaknya 50 ribuan. Jadi, nah, kalian sekarang masuk ke dalam dunia yang lebih canggih lagi, perkuliah teknik. Perkuliah apa aja deh kalau sama saya. Kalian jadi mengenal kayak gini. Ini ada yang 65 gitu ya. Ada yang 85, ada yang enggak tahu ini 19.000 gimana ceritanya, 20.000 gimana ceritanya. 85 tadi. Jadi ini Office. Saya pakai Office 365 nih. Gitu. Enggak mahal lah maksudnya. Nah, satu lagi tuh yang bikin ini, yang bikin gak mahal itu. Tadi ya, misalnya begini. Ini ambil dari internet ya, bahasa Inggris gitu ya. Nih, saya ambil dari internet. Nah, di Office ini, Office 365 itu tau gak? Ini kan gini ya. Terus tinggal di review, terus translate, itu langsung diterjemahin nih. Nah, itu langsung diterjemahin bahasa Indonesia. Langsung kamu insert, langsung berubah jadi bahasa Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya harganya 85-65 nabunglah. Kalau kamu mau coba yang 30 atau berapa gitu, ya cobalah gitu. Worth it kok. Maksudnya ini sangat berperan dalam sampai kamu lulus S2 atau S3 tak tengah deh. Perhatian ini ya, karena pengen jadi S3 tak. Amin. Pengen okay. Pengen jadi orang tua yang baik. Loh, jadi orang tua yang baik ya wis dadi ngenten saiki segenah kowe. Masih jadi anak-anak udah pengen jadi orang tua yang baik. Emangnya kamu keburu-buru apa pengen jadi orang tua? Nikmati masa mudamu. Jadi kalau saya nikmati masa mudamu, nikmati bersenang-senang sebagai orang tua. Senang-senang bukan berarti koyak-koyak ya. Maksudnya kamu boleh mencoba sesuatu dan kemudian gagal. Itu hak anak muda gitu ya. Kalau sudah tua kayak saya gagal itu saya harus bertanggung jawab. Nah, kalau kamu masih bilang oh, belum bisa kok Bu, apa. Jadi jangan mikir jadi orang tua dulu sekarang lah. Berpikirlah jadi anak gitu ya. Jadi kalau jadi anak pengen tahu, kadang salah, kadang ngeyel, kadang apa itu semua apa. Itu hak usiamu untuk mengembangkan diri. Jadi kalau kamu sudah puas jadi anak yang baik, besok jadi orang tua yang baik itu wis ngerti coro-corone. Jadi tidak banyak menuntut dan menyalahkan karena kamu tahu periode itu dulu saya pernah seperti itu. Jadi anak yang baik dulu aja, jangan bisa jadi orang tua yang baik versi dulu ya. Kalau versi orang tuamu ya nggak tahu. Tapi menikmati kenalan, nikmati milih pacar, nikmati patah hati, nikmati nggak punya duit dan harus ngirit, itu nikmati itu semua gitu ya. Jadi beneran itu nikmat sekali proses itu. Nanti kalau udah seumur saya itu sudah terlewati dan kadang-kadang saya ingin kembali seperti itu juga ya gitu ya.
pada saat sekarang mau beli ini itu segala macam, masalahnya bukan karena apapun selain tadi udah nggak sehat segala macam, enakan kamu gitu ya, makan apapun boleh meskipun nggak punya duit, tapi sekali-sekali waktu ditraktir orang boleh makan. Kalau saya jangankan ditraktir, saya mentraktir bisa, tapi kadang-kadang saya sendiri nggak boleh makan gitu kan. Jadi nikmati, nikmati setiap periode. Oke, sekarang saya udah, masih ada yang mau nanya nggak nih? Aku tak beralih ke posternya si Ulin. Oh tadi udah ya, poster Ulin kan udah dibahas. Sudah, sudah cukup jelas ya. Sebentar, referensi bukan seperti ini sayang. Jadi ini tuh kan referensi kan bisa dari 1-2 sumber ya. Maksudnya ini referensi dari, jadi foto ini ambil dari mana, foto ini ambil dari mana, foto ini dari mana. Itu linknya ini tolong dibuat ini. QR. Oh aku belum menjelaskan berarti itu ya. Jadi. Nah, ini. Jadi websitemu sing sumber pustakamu sing nganu, sing apa namanya? Sing panjang ini, siapapun ya Ulin ini ya, coba ya. Ini kan sumbernya di sini ya, misalnya tadi ya. Terus kemudian kamu copy, terus kemudian kamu masukkan di sini. Kemudian tadi. Nah ini, atau kamu giniin gitu ya. Kebanyakan. Nah ini kamu download Ulin. Download. Nah ini sebetulnya ini kamu kasih nomor. Jadi kan tadi ada ini ya. Ada beberapa kan, 1, 2, 3 ya. Kemudian itu di. Jadi kalau kamu kan punya 3 barcode. Ini dijenengin 1, dijenengin 2, dijenengin 3. Jangan lupa di postermu itu ditulis. Yang sumber dari Google yang mana dikasih nomor 1 gitu kan, 2, 3 1, 2, 3 pokoknya ada yang di kode 1, ada yang di kode ABC, ada yang di kode apa. Nah kode tentang sumber pustaka itu cocokkan dengan ini ya. Jadi kan kamu nanti akan punya 3 barcode nih, kamu akan punya 3 barcode ini 3 sumber pustaka. Jadi barcode-nya dikasih nomor 1, 2, 3. Nah, kemudian di sini harus dijelasin. Ini ngambil dari 1, apa 2, apa 3. Kalimat ini. Biasanya di atas ini. Ngambil dari nomor barcode 1, 2, apa 3. Yang ini, judul ini. Itu ngambil dari barcode. Sampai sini cukup jelas nggak, Ulin? Jelas, Bu. Yang lain juga cukup jelas? Yang lain cukup jelas? Halo, besok nggak mau lagi loh kalau ada yang salah ya. Jelas, Bu. Oke, baik, Ulin selesai. Sekarang siapa lagi tadi? Eri belum ada ya? Kemudian, siapa tadi yang sudah? Yang dari awal mau dibimbing? Punya Pak, saya Anu juga, Bu. Siapa namamu? Hei, aku nggak lihat. Ivani Muhendis. Coba. Kalau ini Ivani ya. Nah, Ivan tadi ya, Ivan udah sumber datanya 1, 2, 3, tapi satunya ada di mana, Van? Jadi misalnya ini, Roman versus Yunani, itu di mana? Dia pakai yang 1 atau 2 anunya ya, sumber datanya ya. Kemudian Ivan, kamu tadi, ini kan, ini, ya sorry ya, kalau setelah perkuliahan ini, kalau ada yang masih kayak gini, saya akan bilang ini clipping. Jadi belum arsitektur gitu ya. Terus kemudian kalau ini yang kamu mas, aku belum share ya? Belum, Bu. Jadi ini, di sini ditulis nih data yang kamu tulis ini. Di mananya, Bu? Jadi ini. Sumber datanya dari mana? Dari yang nomor 1 ini atau nomor 2 ini gitu ya. Jadi dari si kurung apakah dia bahwa dia itu ngambil dari yang ini atau ngambil dari yang ini. Pokoknya di kamu bagaimana mengcodingnya supaya orang tahu if ini ngambil dari ini. Atau terus kemudian tadi ini kan berarti kamu sudah memutuskan ya dia menggunakan kolom berarti di arsitektur Yunani gitu ya. Sudah kelihatan Yunani di papanan Greek Art. Ada. Terus ini bukan sumber loh, PN NPR ORG ini sumber apa? Sumber ini.
Itu asli dari template-nya, lupa kehapus. Oh iya. Nah, kita kurang itu cara menghapus. Terus. Nah, ini kamu tadi setiap ini cocokin ada di mana itu ya. Jadi ini kamu temukan ini. Itu di sini tuh dikasih kode. Terus kemudian tapi jangan lupa, ini kan nanti ini kan jadi kayak clipping doang nih ya, kalau clipping anak SMP itu ya. Ngumpulin kemudian dijelasin gitu. Ya SMP. Kalau SD kan dijejer-jejer tok gitu. SMP itu dijelasin. Nah, kalau ini kamu kan tadi harus kayak PA, ada setlet, ada dena, ada tampak gitu kan. Udah tahu kesalahannya? Sudah, Bu. Bukan kesalahan, ketidaklengkapannya. Siapa lagi? Wes mudeng kabeh toh? Iki kan rasa diperiksa lagi semua karena kalian sudah tahu toh pada saat nanti mau nyerahkan ke saya ke grup untuk mendapat sampel. Itu kan seperti itu niagawan. Niagawan ada enggak sih? Oke, siapa lagi yang ada di sini dan ingin direview? Maksudnya yang kesalahannya, huh? Siapa? Oh, niagawan. Oh ya, niagawan ada? Udah ngumpulkan, Bu. Udah. Tapi kamu sudah tahu belum ke anunya? Apa ketidaksempurnaannya sudah tahu belum? Iya, Bu. Rata-rata sama kayak. Iya, Bu. Rata-rata sama kayak. Iya, Bu. Rata-rata sama kayak. Iya, Bu. Oke, okay. Ya. Sudah? Ini kayaknya kurang 58 menit. Ada lagi yang mau ditanyakan soal tugas? Agung, Bu, udah, Bu. Eri, Bu. Wah, udah Agung dulu deh. Agung dulu, Pak Eri, dulu toh. Agung dulu aja. Oke, Agung, kamu sudah tahu kalau kamu kesalahannya sama nggak sama yang lain? Sama, Bu, iya. Berarti kemeh duduk kita kesalahanmu ya kepada semua orang. Oke lah. Iya, Bu. Agung. Dibetulin ya, Agung ya. Nah, ini clipping SD lah. Sorry ya. Ini kan, ya ini bukan anak arsitek gitu ya. Logonya di atas ya, saya Agung dan yang lainnya. Hey, namamu jangan cuma Agung doang. Pakai name. Ada kode. Siap, Bu. Oke, logonya di atas ya. Terus template tadi gunakan template. Terus apa lagi? Terus coba kalau ada yang mau tanya sesuatu yang apa ya? Ya. Oke, kamu kan sudah bisa mengevaluasi ini ya kalian. Ada lagi yang mau ditanyakan? Karena keluar masuk ya. Oke. Ini 3:19. Kita masih punya berapa 10 menit ya. Ada yang mau ditanyakan lagi tentang tugas? Saya bu. Presentasi kemarin dibuat loh ya. Jadi kalau kenapa kamu memilih itu di anu loh. Nah tadi yang belum ini yang belum. Oh enggak lah satu. Gak usah pakai PowerPoint. Kemarin kan hanya baru 1 menit. Gitu. Presentasinya tetap dikerjain semuanya. Kenapa? Karena saya pengen melihat alasanmu memilih itu. Jadi nanti kalau itu nanti ternyata salah atau gimana, saya akan lihat proses yang kamu lakukan itu sudah benar. Oke, Nurfa Adin, kamu menanya apa tadi? Bu, itu template-nya itu harus pakai yang dikasih Bu Eko ya, Bu ya? Iya, kan tadi sudah apa dikasih template itu supaya apa? Supaya kamu punya keserasian dengan angkatan. Jadi kalau kamu beda, berarti kamu belum tahu caranya bekerja dalam tim. Gitu. Kan ya namanya soal kan ada soal yang A, B, bahwa soalnya itu adalah kamu membuat sesuatu yang unik tapi serasi dengan yang lain, itu soal yang harus dipahami oleh semua arsitek. Kamu boleh mendesain sebagus apapun pada sebuah kawasan pemukiman bikin kolam renang, tapi kalau kolam renangnya itu bagian dari sebuah rumah kawasan kota yang baru, misalnya kayak di tempat saya BSP itu ada tuh satu unit kolam renang. Nah, kamu harus bisa
mengikuti tor ya, tugas yang diberikan, bahwa desainmu harus unik, istimewa, tapi kamu harus bagian dari keserasian banyak elemen lain. Itu template-nya tuh begitu. Terus kue kudu noto kayak, saya tuh senangnya tuh yang serba blur, blur hitam putih, ya letakkan itu di bagian yang bisa serasi. Saya senangnya sketsa pensil, oke. Letakkan bagian-bagian sketsa pensilmu itu di tempat yang serasi dengan paper. Baik, Bu. Ya, Bu, paham. Oke. Sudah, ini kurang 8 menit kayaknya nggak nyanda ya kalau aku, tapi nggak apa-apa sih. Maksudnya nggak apa-apa juga nggak nunjukin foto ini, foto Athena. Oke, kayak gini aja deh, nanti foto Athena belakangan aja. Kalian ngerjain dulu posternya. Nah, setelah itu kan kalian paling nggak satu orang sudah punya satu bangunan yang kamu bayangkan di Athena. Nanti saya akan tunjukin foto-foto perjalanan. Videonya belum ketemu, tapi mudah-mudahan nanti bisa ketemu. Jadi saya tunjukin kamu perjalanan itu saya. Kalau ini dari bandara ya, dari bandara ini. Kalau nanti yang video saya ketemu itu dari pusat kota. Nanti pusat kotanya itu kayak si Panglima yang nanti nyusuri Erlangga, nyusuri Pandegaran itu. Nanti kamu akan oh ini bangunanku. Nah, kalian akan melihat bahwa beberapa bangunan itu sudah apa ya, tercepit di antara perkembangan kota, dan itu hanya tiang, tinggal puing-puing tiang dan sebagainya. Tapi kamu sekarang beda. Kamu melihat puing-puing tiang itu sudah tahu di kepala. Dulu itu pernah hebat banget, pernah itu mewah banget. Sehingga puing-puing tinggal tiang satu, tinggal tiang dua itu buat kamu sudah, masih ada ya, gitu kan. Sementara kalau orang yang tidak seperti kamu, cuman ngomong lagi, uang tiang harus pedot kalau dipasang, gitu kan. Lain, gitu kan. Nah, saya ingin kamu menikmati itu nanti setelah ini. Nanti kita atur waktu untuk, mudah-mudahan video saya tidak ketemu, tapi foto sudah tadi sudah ketemu, tapi kayaknya nggak cukup ya, ada 400 foto. Halo, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya, kurang 7 menit. Bonus dan buat pemerintah saya. Bonus 7 menit. Gitu? Ada lagi nggak? Alhamdulillah, kalian dulu. Sudah dikasih tahu kalau ada respon. Terima kasih buat yang sudah merespon. Terima kasih yang sudah aktif. Kenapa Agung mau di review? Oke. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kuliahnya saya sendiri. Terima kasih buat kalian yang sudah hadir, aktif, merespon. Dan kalian semua sudah tahu bahwa dalam setiap detail tugas itu manfaatnya bagi kalian. Jadi kalian mengikuti, meloncati, menjiplak, mau apa, itu nggak ada ruginya buat saya. Kamu jiplak emang saya rugi. Kamu malas modern ngawur ngerti apa saya rugi ini? Yang rugi kalian sendiri. Nah, dalam setiap perintah, dalam setiap tugas itu di apa ya, dilampiri nilai-nilai tujuan bahwa kalian akan menjadi seorang yang mahir. Gitu. Saya udah pernah cerita kan mata kuliah ini dulu saya harus ulang berkali-kali. Dan tentu saja setelah saya jadi dosen, saya ingin kalian lulus dengan kemahiran yang jauh lebih baik daripada saya. Oke, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas, mengerjakan tugas itu juga belajar. Selamat menonton video YouTube karena itu juga belajar. Gitu kan? Kalau ada kesulitan, kontak juga ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, saya akhiri ya. Terima kasih. Oke. Okay.